Ini nanti kena dia ini di afiat Bapak yang kekal di Mesias Yesaya 9:5. Loh, kamu aja udah kena ini, kamu udah. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, itu tuh kalian udah kena tuh. Kalau Tuhan adalah Allah itu sendiri, itu kalian udah kena tuh sama ayat tadi 1 Korintus 6 ayat 14. Bahwa Firman menjadi manusia adalah manusia. Kau sudah mengatakan itu. Ketiga Firman menjadi manusia, maka itu manusia. Itu menurut keyakinanmu. Gitu. Tadi manusia dan juga 100% keilahiannya. Jangan framing kamu. 100% 100%. Itu asumsi 100% 100%. Sekarang dikatakan di Yohanes tadi, Firman telah menjadi manusia. Nah, ketiga Firman menjadi manusia, dia manusia atau Tuhan? Tuhanmu kan Yesus. Seutuhnya, dia manusia seutuhnya dan juga ilahi seutuhnya. Ketiga Firman menjadi manusia, Firman itu manusia atau Tuhan? Dia punya natur. Saya tanya, ketiga Firman menjadi manusia, Firman itu tuh manusia atau Tuhan? Manusia juga dan Tuhan juga. Kamu jangan penggal itu. Jadi ketiga malaikat menjadi manusia, berarti malaikat itu manusia dong. Itu berarti. Nah, di sini kamu sudah menyangkal. Kemalaikatannya juga enggak. Ketika dia jadi manusia, maksud kamu kemalaikatannya juga hilang gitu. Langsung hilang gitu. Ini kamu nih yang enggak ngerti. Kamu mulai menyangkal ketuhanan Yesus. Ketika kayu menjadi kursi, kamu mau bilang dia hanya kursi, tidak terdiri dari kayu. Itu berarti pendapat gini dengerin ya. Saya kasih ayatnya buat kamu semua ya. Oke, sabar. Oke. Kamu oke, sabar. Dalam Yesaya 43, Yesaya 43 dibaca ini dalam pembukaannya dia menggunakan kata ini. Ini di sini satu Tuhan satu Allah loh. Kira-kira ini yang saya chatting ini apa yang kau baca? Yang saya chatting satu ini aja, apa? Satu aja yang ngomong. Ayo Bil, kamu dulu. Sabar, Tias. Yang saya chatting ini kira-kira itu apa yang kamu baca? Itu baca apa? Ketik apa kamu nggak lihat saya? Oke, saya ketik lagi ya. Kamu oke, baca. Aduh, kamu tadi mau ngejelasin apa, Bil? Nggak usah muter sana sini, Dok. Makanya Kak Estria, okay. Ya, saya 43 ayat 11 di situ menggunakan Tuhan. Itu disebut Yahweh. Yahweh yang bilang loh. Yahweh yang ngomong. Ini Yahweh yang ngomong. Itu Yahweh. Ya. Terus kamu compare dengan Matius. Jelasinlah Matius tadi. Yahweh itu dilahirkan Maria gitu. Kamu mau bilang gitu? Bravo. Kamu mau bilang YHWH dilahirkan Maria gitu? Yahweh yang bilang tidak ada juru selamat selain dia. Yahweh yang ngomong. Itu benar. Iya, benar. Yahweh yang ngomong. Yahweh yang menjadi manusia, masalah kamu apa? Yahweh yang menjadi manusia loh. Kalian bilang sabar. Di dalam Yohanes 43 dalam Yesaya 43:11 Yahweh yang berkata tidak ada juru selamat, dan itu kata-kata itu dipakai oleh Yesus. Nah, kalau Yahweh bukan Yesus, bohonglah Yahweh. Kemana dia? Turun. Oke, saya mau luruskan ini ya. Aduh. Aja nggak apa-apa. Nggak, kita. Baca Yesaya 41 ayat 14, tolong dibaca. Apa kata Yahweh? Yesaya 41 ayat 14. Apa kata Yahweh? Tolong dibuka. Yesaya 41 ayat 14. Ya. Tunggu, Pak. Naik, kaulah ya. Rian. Yesaya 41 ayat. Menurut tadi dia mengatakan dalam Korintus dia punya satu Tuhan satu Allah. Naik. Nggak, sabar. Saya mau kita buka apa kata Yahweh dalam Yesaya 41 ayat 14. Yesaya 41 ayat 14. Apa kata Yahweh? Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel.
Apa kata Yahweh? Apa kata Yahweh? Dia akan apa? Yang menebus engkau ialah Yang Maha Baru Kudus. Baru kalian berani bilang bahwa Yesus bukan Yahweh. Bidang enggak kalian? Sesat enggak kalian? Kristen-Kristen sesat kalian. Mengatakan jika menolak itu. Tidak ya, kalian. Saya sudah bilang kalian Kristen sesat mengatakan bahwa Yahweh itu bukan Yesus. Ya. Ya. Makanya aku bilang sesat kalian semua kalau mengatakan ya. Yesus bukan Yahweh bukan Yesus. Memang betul-betul okay, kalian memang tidak dan sesat. Giliran saya. Enggak perlu diskusi dengan saya. Tunggu, beginilah firman Tuhan. Enggak perlu. Saya tidak perlu bertengkar dengan saudara-saudaraku seiman. Oke, okay, saya pamit. Mengancam sok tahu kamu tadi. Biarkan saya. Oh, kamu rantai perak, kamu mau bilang kamu sesat. Kenapa kalau aku bilang kamu sesat? Kamu ya. Mulai dulu dengan ya saya pasti sebelah. Sesat menurut ajaran gereja atau menurut kamu pribadi? Menurut Alkitab. Oh, jadi kamu enggak pakai ajaran gereja. Kamu pegang Alkitab itu punya siapa? Loh. Ada siapa Alkitab? Alkitab itu kanon gereja itu. Kamu bisa berantar okay. Banyak dokumennya. Oke. Okay. Buat Alkitab sendiri pilih sendiri supaya sesuai dengan doktrin kamu. Loh. Sekarang berarti Alkitab kamu mengatakan bahwa Alkitab bukan cahaya, bukan pelita. Mbak ya, aturan gereja yang penting. Sesat. Bidah. Gereja itu Alkitab itu disusun oleh murid-muridnya para rasul. Karena ya. Mereka yang menerima ajaran itu. Alkitab ditulis dengan apa? Alkitab ditulis dan disusun oleh siapa? Roh Kudus. Jadi kamu enggak yakin bahwa tuntunan Allah yang menurut Alkitab. Kamu sudah bicara Yahweh di Perjanjian Lama. Mari kita bahas itu dulu. Enggak perlu. Bantah saya dulu ya. Kamu bahas dulu. Tolong baik, Kabil, aku dulu. Makanya aku bilang. Kita mulai dengan Allah Israel ya. Ini korelasinya ya. Beginilah firman Raja dan Penebus Israel. Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Berbicara tentang Alfa dan Omega yang diucapkan Yesus di Wahyu 1 ayat 17-18. Jadi keduanya adalah satu ya. Dalam Yesus yang Oke, rantai perak, saudara-saudaraku, saya pamit dulu. Kita hanya dalam permasalahan ini. Lihatlah semua. Menjadikan segala sesuatu. Kita mau bahas tentang Tuhan Yahweh di BL. Kamu kan jago.